background Kak Dodo sendiri dari lulusan SMA. Nah, itu gimana? Ya, pengalaman pendidikan paling penting adalah pendidikan di jalanan. Pengalaman ya. Jadi saat lu syuting lu sering itu dia. Komunikasi ya sama karena, guru atau karena di saat kita terjun langsung ke lapangan, menurut gua itu adalah hal yang paling mahal gitu kan. Lu langsung ada di situ, lu salah langsung kena salah, langsung kena marah, langsung harus membenarkan, harus punya solusi, harus punya banyak hal yang emang harus lu benerin apa yang lu bikin salah gitu kan. Tapi jadi pengen mungkin mendalami itu dengan pendidikan juga nggak sih, Kak Dodot, mungkin? Iya, gua pengen banget sih, maksudnya pengen sekolah jadi saudara gitu. Tapi itu kan butuh waktu yang lama gitu ya. Maksudnya gue harus mendedikasikan waktu gue kurang lebih 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu. Atau ngambil short course mungkin 1 tahun gitu. Ya sebelum itu terjadi mungkin gue bisa belajar dari media-media atau digital-digital yang emang bisa gue pakai gitu ya. Apapun itu kan sekarang belajar itu gak harus cuma ada di sekolah kan, tapi ada di semua tempat gitu. Belajar dari orang aja bisa jadi hal yang bagus gitu. Udah ada bayangan ceritanya film pertamanya pengen apa gitu? Genrenya lah. Yeah. Genrenya? Iya. Yeah. Thriller dan slasher. Kenapa? Atau, yang tadi gue bilang, karena gue suka banget slasher, darah-darahan, ya kan? Ya itu emang favorit gue emang film-film kayak gitu sih. Film yang gelap gitu ya. Persiapannya untuk jadi sutradara ini udah selesai yang mana sih, Kak? Ya gue udah persiapannya sebenarnya masih nyicil-nyicil sih, karena emang waktunya belum ada juga sebenarnya. Cuman ya mungkin baru 20% kali ya. Cuman gue udah bikin ceritanya, gue udah bikin deck-nya. Tinggal meeting sama orang yang mau ngedanain aja nantinya gitu. Terus juga meeting sama kru-kru nanti yang mau kerja sama gue juga ya. Ya masih berproses lah ini ya. Dukungan istri gimana sih, Kak Dodot? Mungkin apa, Dot? Support istri. Kaget. Support istri gimana nih? Ya istri gue pasti nge-support gue, yang penting baik lah. Maksudnya kayak emang apa ya? Kan tujuan gue kan gue emang hidup di dunia entertain ini lah ya, dari awal, dari kecil emang udah di sini gitu. Dan di saat dia tahu gue mau jadi director, ya dia pasti nge-support gue. Yang penting gue tetap ngelakuin, gue tetap cinta sama apa yang gue lakuin. Itu sih yang penting. Karena kalau gue cinta sama apa yang gue lakuin, pasti dia juga happy kan. Gitu, karena gue pulang ke rumah happy gitu kan. Ya itulah. Ali, ini perbedaan gak sutradara dalam pemain kan ada waktu. Kalau sutradara kan selesai syuting, masih. Bagaimana lo memberi waktu itu untuk istri lo sendiri nanti kalau ditinggal-tinggal lain gitu? Justru menurut gue ya, kalau gue jadi saudara, istri gue tuh bisa mampir ke lokasi kapanpun. Karena menurut gue gak punya kepentingan untuk apa ya, untuk menjaga mood lawan main gue. Karena kalau gue jadi aktor, ya kan gue harus menjadi karakter yang berbeda gitu kan. Berarti kan ada keterbatasan istri gue bisa main ke lokasi, berarti itu bisa ngedistract orang lain mungkin nantinya gitu. Nah di saat gue jadi saudara, ya istri gue bisa main ke lokasi. Justru malah dia bisa lebih fleksibel lagi nantinya gitu sih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.